Hari ke-11, tanggal 3 Januari 2023, pukul 14.30. Pohon ini sudah mulai terlihat normal dengan dedaunan yang sudah membesar, walaupun tidak sebesar ukuran ketika dedaunnya sudah tumbuh sempurna. Jadi pohon ini adalah pohon bodhi yang berasal dari India katanya. Diyakini di mana Sang Buddha pernah bersemedi di bawah pohon ini karena dianggap hanya mengeluarkan oksigen baik siang maupun malam. Pohon ini dua kali rontok dalam setahun, di bulan Januari atau Desember selama kurang lebih satu minggu, dan setelah memasuki bulan hari ke-9 akan sempurna kembali, dan ini adalah hari ke-11 ya, di depan Masjid Al-Akbar Bandara Yogyakarta International Airport. Assalamualaikum. Mas, bantu subscribe. Udah bener? Udah. Nah, keren. Itu ada file baru barusan saya launching. Ini saya bikin ini, apa namanya?